Kepribadian cerah Jisoo Blackpink terungkap di lokasi syuting Snowdrop. Snowdrop terus menghadirkan video di balik layar yang pastinya bakal sayang jika dilewatkan. Pasalnya video itu memperlihatkan keseruan Jisoo Blackpink syuting di asrama wanita bersama rekan-rekannya yang lain. Video awalnya memperlihatkan Jisoo dan gengnya di Snowdrop sedang berlatih adegan di meja makan. Selanjutnya sang idol cantik bersama Choi Hee-jin diberi arahan sutradara tentang bagaimana mereka harus berakting. Di sela-sela proses syuting, kepribadian cerah Jisoo terbongkar dengan asyiknya yang mencoba berbicara bahasa Inggris. Ketika Choi Hee-jin mengatakan tak perlu berbicara bahasa Inggris, Jisoo dengan santai menjawab, "Jurusanku bahasa Inggris." Proses syuting dimulai kembali dan kedua gadis cantik itu tampak menghayati peran mereka. Mereka harus kembali mengulangi proses syuting karena hasil awal kurang sesuai. Saat berada di meja makan, geng Jisoo tampak juga harus mengulangi beberapa kali proses syuting. Video selanjutnya berlari pada momen ketika Jisoo dan mahasiswi lainnya berlari memasuki asrama di malam hari. Jisoo tampak begitu bersemangat meskipun harus beberapa kali mengulangi adegan lari dari berbagai angle juga. "Mengapa larimu begitu cepat?" tanya Jung Sin-hee. "Sangat bagus kan? Aku sangat takut kita semua tertangkap," jawab Jisoo. Sutradara kemudian memantau hasil syuting dan bertanya apakah Jisoo juga merasa puas dengan adegan lari tersebut. Jisoo pun tampak begitu riang meskipun harus menjalani banyak adegan melelahkan. Melihat video di balik layar Snowdrop ini, banyak fans yang memberikan pujian kepada kerja keras dan semangat pelantun Lovesick Girl itu dalam berakting. Sementara itu, Snowdrop kini sedang tersangkut kontroversi karena alur dianggap mendistorsi sejarah Korea Selatan.